anggap cukup adil, meminta saya tetap bertemu. Tapi aku pokoknya urusanku aku iso ngaji, iso silaturahim dalam. Termasuk Pak Anwar Zahid adalah orang yang meminta saya tetap untuk ketemu dengan. Alhamdulillah. Ah, muka-muka saudara Ida bisa tekan gini. Bisa kepanasan nih, Hong Kong. Tadinya sudah mau hujan lebat, agak keraguan para hadirin hadirat. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Allah Akbar. Anggap cukup adil, meminta saya tetap bertemu. Tapi aku pokoknya urusanku aku iso ngaji, iso silaturahim di awamu. Amin. Sekarang nekah ke aku sopo gak penting. Atau yang mau mendatangkan kiai siapa saja gak penting. Kalau memang itu bisa menjadi manfaat dan faedah untuk kalian semua, muga-muga iku kabeh diridhoi pangeran. Amin. Aku urusan aku seneng karo gini fulan ABCD gak penting. Muga-muga ketekan kunang kiri, sisi dari silaturahim. Thank you dulu ya, kak teman-teman mengecewakan jenengan KB. Amin, ya Allah. Gue coba mengecewakan titik lah, tapi kak teman-teman lah. Apa? Kami apa? Katanya, Mbak Anwar Zahid. Salam-salam nih Pak Anwar Zahid ya. Termasuk Pak Anwar Zahid adalah orang yang meminta saya tetap untuk ketemu jenis. Alhamdulillah. Telepon dong. Hah? Ya, kita semua ada di sini. Iya. Untuk sholat maghrib, kebanyakan itu senyum. Wis tahu tak? Masa. Masa. Maghrib gak iso, jaman. Tapi itu selama kita di sini. Iya, jamaan. Paham, jamaan. Sampean kuwi pilih jamak takdim apa jamak takhir? Takhir. Ya, takhir. Wis. Jadi awakmu mulai awal akibatnya niaton. Jadi malam wis ngerti kan, iki manjing maghrib ya. Situasi tidak memungkinkan kamu meninggalkan pekerjaan untuk melakukan itu. Wis ta. Pengiran ngerti, paham ora? Pengiran ngerti situasimu, paham ora? Aja mau tinggal tapi ya. Mas yo akhir gak apa-apa, paham ora? Ya. Mas yo akhir gak apa-apa, situasimu tidak memungkinkan. Apa neh? Oke, tanggaku kuwi. Ngomong canggih, bayu. Aku duwe omah ning kono. Iya, piye. Omah ya, iya. Ah, muga-muga saudara Ida bisa tekan kene. Amin. Omongan itu. Amin. Ini gak omongan, bebek ngerasak nih. Bisa kepanasan nih, Hong Kong. Tutup. Sama nunggu dia juga sosok bamba. Yang penting siapapun yang menyebarkan kebaikan, yang mampu membuat sama menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah, kamu jadi budal bamba. Kita kue kutukai apa mana biasa. Ya kangen kotak gos. Bamba Zahid, idola sopuai. Bisa idola aku. Aku mati, saya mati ya. Tapi sama kudu tetap ngaji bamba. Ya bamba. Yo, po. Ya po. Ayo cepet. Telatnya di jamak semua. Gak apa-apa. Wes, pokoknya khusus ya. Dengan situasi yang super darurat, paham gak? Mbah Kanjeng Nabi tahu ngelakuin itu. Banyak Mbah Kanjeng Nabi pernah melakukan itu dan kenapa kemudian ulama tidak ada yang melakukan itu? Karena memang tidak ada situasi-situasi yang menuntut untuk itu. Tapi kalau sampean gak darurat, ojo, paham gak? Lek super darurat, oke. Okay. Sapa nek? Nyaman-nyaman.
atau bojoku? Iya, ini. Ana kipasin mau ngomong. Apa-apa, ya cepet. Ya apa? Enggak. Gua enggak perlu tukang rokok. Hukum itu enggak ada hukum itu. Gini. Tapi hukum itu, ada hukum itu hal haram. Ada hukum itu kepantasan, paham gak? Saja nih, Mbak yang awal diri sepuluh-sepuluh biar para pejuang kita, pasti putri-putri yang ngokok, ya Pak? Iya. Kau ada. Kalau sampai yang bisa tidak melakukan itu, baik. Aku lah muntah, iso tinggal ngokok, mesti gak tinggal ngokok. Cuma aku kok panik, gak ngokok. Paham gak? Tapi ono maneh sedikit hukum gue ada sama kebiasaan. Artinya lingkungan kita sampean niku lamun to mulai ning cangking terus kebal kebul. Konotasinya enggak baik, paham ba? Paham ba? Konotasinya enggak baik. Artinya wa ahdi makunta fi ahdihim wa darihim makunta fi darihim. Sampean kudu iso ngepakno. Sampean nek ning kene ngokok-ngokok mungkin padang-padang ae. Tapi kuwi lek nek moga ning ngadi luwe. Iku kepantasan itu harus sampai jaga, oke? Oke, apa nih? Terus, sembuhi lo, takut.